Film Makmum 2 berhasil meraih 1 juta penonton saat pandemi COVID-19. Prestasi ini membuat Film Makmum 2 mendapatkan penghargaan rekor MURI. Film Makmum 2 dirilis sejak 30 Desember 2021. Rasa bangga terpancar dari produser Film Makmum 2, Diraj Kaluwani. Dia menyampaikan kebanggaannya itu saat ditemui di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Diraj berharap pencapaian ini bisa memotivasi dunia perfilman Indonesia. Ini sekaligus menandakan bangkitnya bioskop tanah air meski dengan syarat protokol kesehatan yang ketat. Jam 10 malam, Makmum menembus 1 juta penonton. Hari ini grafiknya kelihatannya naik lagi. Makmum ini, Makmum 2 ini, kita nggak nyangka. Nggak nyangka, kita pikir bisa. Ya, seperti Makmum pertama, 820 ribu. Nonton di Indonesia, tapi saya lihat grafik big day-nya yang paling penting untuk film itu big day-nya terus naik mengalahkan grafik di weekend. Jadi ini sangat membuat kita semangat melihat hasil seperti ini dan melihat industri ini balik lagi. Sekarang banyak teman-teman produser juga yakin untuk menayangkan film di bioskop. Film Makmum 2 dibintangi oleh sejumlah selebritas tanah air. Salah satunya Titi Kamal. Titi Kamal mengungkapkan rasa leganya atas pengorbanan selama proses syuting Film Makmum 2. SOT Titi Kamal, pemeran Rini di Film Makmum 2. Jalanannya terjal, dingin. Jam 4 pagi kita syuting teriak-teriak di tengah hutan beneran. Kan itu serem ya? Sambil aku berdoa juga, ya Allah, mudah-mudahan kita di sini cuma niat cari nafkah gitu. Maksudnya jangan sampai ada yang serem-serem masuk beneran ya Pak ya waktu itu. Di tengah hutan dingin, udah dingin, abis hujan di blower gitu kan. Jadi kayak sampai ke tulang gitu. Jadi doanya banyak, jangan sampai sakit, jangan sampai kenapa-napa gitu kan. Double. Dan gitu pandemi kan. Jadi kayak wow gitu. Kita harus tetap mengikuti prokes juga gitu. Jadi emang banyak lah. Jaga kesehatan juga, jangan sampai drop gitu, karena berat banget medannya ya Pak ya, waktu itu terjal gitu. Saya lihat teman-teman kru bawa alat berat ke tempat terjal, wah gila, perjuangannya luar biasa. Bangun jembatan itu juga, itu yang saya salut sama teman-teman art, dia membangun jembatan beneran dan itu sekarang jadi dipergunakan untuk penduduk dan wisatawan setempat ya, untuk melihat sisi lain dari Gunung Papandayan. Bermanfaat ya. Iya, jadi emang wow, ini banyak nilai plusnya banget dari film ini yang bikin aku bangga bisa ikutan bagian di Makmum 2.